Gila banget klarifikasi BTR Moreno terkait drama panas tim Ararki. Jangan lupa subs dulu guys. Jadi beberapa jam yang lalu, komunitas Mobile Legends Indonesia kembali dibuat panas setelah salah satu pemain dari Bigetron Alpha, yaitu Moreno, diduga melakukan taunting setelah pertandingan antara BTR melawan tim Ararki. Anjing banget Moreno aja. Tari banget mukanya ini. Sumpah tari banget Moreno aja. Mukanya tari banget Moreno. Netherrealm bisa langsung dibuka, ada final slash juga. Sisi powernya terlalu banyak dan solo kill tadi yang tidak terdeteksi di area mid lane. Itu yang menurut jadi misteri. Waduh, emangnya ini bener ya si Moreno sengaja ngelakuin ini buat ngetaunting tim Ararki yang baru aja di kalian BTR? Ya, sebenarnya nggak begitu sih guys. Karena lewat interview yang dilakukan oleh salah satu media e-sport Indonesia, dan di situ Moreno itu bilang kalau tindakan yang dia lakuin itu bukan bermaksud untuk taunting ke tim Ararki. Tapi dia tuh cuma lagi ikut-ikutan tren yang rame di TikTok dan selebrasi dengan game tersebut. Ada story apa sih dengan celebration gitu? Gak ada story apa-apa. Jujur, kan gue sering main TikTok. Nah, kemarin tuh MVP TikTok gue tuh mereka lagi baris kayak gini. Lagi baris kayak gini. Terus gue dulu juga pakai kayak gitu. Jadi gue gak ngikutin, maksudnya ya seru-seruan aja. Jadi gak ada panas, gak ada... Iya, gak ada. Waduh, niatnya cuma ikut-ikutan tren TikTok? Malah sekarang banyak yang lihat ini sebagai bentuk taunting dan jadi pada kesel semua sama Moreno. Jujur, sebenarnya kasihan juga sih sama Moreno, soalnya gara-gara salah paham ini, sekarang dia dirujak sama netizen. Padahal kan ya tujuannya kan cuma pengen selebrasi pakai tren TikTok. Cuma ya, gue balikin lagi sih guys. Kalau menurut kalian, gimana nih? Langsung aja komen di bawah.